Begitu juga pada Pak Gubernur dan Musrin Bank ini saya sampaikan, kalau apa yang disampaikan oleh salah satu dirjen kementerian tadi, Bina Pengembangan Daerah, bahwa Lampung ini tertinggal dari beberapa hal, kemiskinan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang lain-lain, saya meminta pada Pak Gubernur pada kesempatan ini untuk mengevaluasi seluruh pejabatnya. Karena saya ingin Gubernur Lampung ini ke depan juga punya legacy. Itu satu. Siapapun dia. Gitu. Karena yang akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan rakyat melalui sidang paripurna bukan kepala dinas, bukan kepala bar, bukan kepala biro, tapi saudara gubernur. Dan itu legacy yang akan dicatat dalam sejarah pemerintahan provinsi. Saya support. Support tanpa reserve.